Pemerintah Lebanon memutuskan untuk menutup semua sekolah dan lembaga pendidikan pada Rabu 18 September 2024. Penutupan sekolah itu buntut adanya serangan teror yang meledakkan ribuan perangkat pager Hizbullah. Diketahui ribuan pager meledak pada Selasa 17 September 2024 sekira pukul 16.45 menit waktu setempat. Ledakan itu berlangsung sekira 1 jam di sejumlah lokasi. Akibat ledakan ini, hampir 3.000 warga Lebanon terluka dan 200 lainnya dalam kondisi kritis. Pengumuman penutupan sekolah itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Lebanon Abbas Halabi. Lembaga-lembaga pendidikan itu ditutup sebagai bentuk pengecaman terhadap tindakan kriminal yang dilakukan Israel terhadap warga Lebanon. Halabi lantas meminta agar komunitas internasional menghentikan aksi Israel yang terus-terusan menyerang wilayah Lebanon tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.